2023 udah habis nih, sumpama nih. Bisa. Bisa nggak pakai di 2024? Pakai hitungan ini. Iya. Coba aja dulu. Nanti pokoknya kita kasih kalau bisa sama-sama. Kalau misalkan nggak bisa sama, tadi pasti tipis banget gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa aja dah. Bisa, oke. Okay. Boleh Mas Boleh. Imam bantu dihitung? Boleh saya hitungkan nih. Angsuran dulu ya. Angsuran dulu. Angsurannya di 6.073.000. 6.073.000. Angsurannya kali angsurannya ya, kali 35. Kali 35 ya, berarti iya. ADDM. ADDM. Kali 35. Oke. LDP-nya di 84 juta. Sampai ada. Lah, kok murah banget. Ada asuransi. Lendingnya nih 2024. Kita pilih warna. Harganya itu udah naik ya? Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kita seneng banget nih kalau kesini. Alhamdulillah. Tempatnya enak, terus ditemenin Mbak Dita. Oke. Okay, tentunya karena beliau ini kata komentar-komentar kebanyakan kita mah terus terang dan detail. Alhamdulillah. Gitu. Itu ciri khasnya. Luar biasa. Mbak Dita di sini. Di Tim Channel ya. Betul. Dan di Suzuki MT Haryono. Kita sapa dulu nih narasumber ini, beliau sekarang jadi best supervisor ya. Masya Allah. Best of the year. Berarti 2023. Benar, Pak? Best of the year 2023. Yeay. Selamat. Dan kasih. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Semoga teman-teman juga sehat terus dan enggak bosan-bosannya nih nonton konten kita, karena pastinya ada selalu ada yang menarik ya. Pasti, selalu ada yang baru dan menarik. Nah, nanti kita akan ulas, dan sekarang ini sedikit lebih santai kali ya. Iya. Biar enggak berdiri terus tegang, ya kan? Iya. Tapi tetap, walaupun duduk di sini, inti-intinya dan kontennya itu tersampaikan dengan baik. Betul. Itu sih yang paling penting ya, Mbak ya. Paling penting itu. Untuk di video kita kali ini apa nih? Video kita kali ini bahas ke unit kali ya, 2023. Karena kan kita udah mau masuk di bulan Februari. Betul. Mungkin di tempat lain udah mulai susah nih unit-unit 2023. Oke. Gitu. Kalau di MT Haryono, di Suzuki MT Haryono. Kalau belinya sama Dita, Dita adain deh. Siap, dibela-belain. Kan ada selisihnya ya, Mbak ya? Ada selisihnya. Dan betul. Lumayan. Lumayan. Oke, itu ya. Jadi masih tetap temanya cuci gudang, tapi tetap nanti saya akan tanya-tanya dari pertanyaan teman-teman juga, dan pastinya tadi beliau nantangin, coba Mas Imam, DP sekian. Iya, itu kan langsung ya. Karena kan kalau yang lain spot. Biasanya di set-set dulu ya nggak? Betul. Di ini dulu, dihitung-hitungin. Kalau sekarang ini langsung tembak di tempat. Iya, betul. Dar-dar-dar gitu ya. Betul. Langsung tembak tempat aja, biar tapi kelihatan sebelum, real. Sebelum ke situ, Mbak, nih ada beberapa pertanyaan nih. Ini boleh. Juga mendadak nih. Mendadak kita, langsung. Kita nggak ada briefing-briefingan ya. Betul. Coba, boleh dicek. Nih ada pertanyaan dari video kita yang lalu. Boleh. Yang sebelum ini, yang 3 minggu yang lalu lah. Iya. Ada pertanyaan nih, Mas Imam, nanyanya ke saya nih. Oke, coba Mas Imam jawab. Paket super untung apa cuma di awal tahun? Iya. Nah, kalau untuk domisili luar kota bisa nggak? Oke. Nih ada dua pertanyaan nih, Mbak. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab aja kali ya? Boleh. Paket super untung hanya ada di awal tahun atau enggak? Kalau selama belinya sama Dita, itu setiap video kalau perhatiin pasti ada paket super untungnya. Oke. Okay. Gitu kan? Oh, paket super untung yang 3 tahun ya? Yang 3 tahun, yang 3 tahun ini kita bahas kebetulan. Oke. Okay. Yang langsung on the spot langsung kita bahas saat ini gitu. Siap. Terutama untuk unit-unit yang habis nih akan dibahas. Mantengin ya, pas siapa namanya? Pak Deddy Show. Pak Deddy Show. Nah, luar kotanya tergantung Pak Deddy. Pak Deddy posisi di mana, domisilinya di mana, KTP-nya daerah mana. Bisa Jawab. Langsung telepon Dita aja. Oke, langsung telepon aja ya. Iya, telepon. Siap, untuk itu dia. Nanti kalau Dita jawab di sini, ntar ada Panjang. Takut ada miskomunikasi. Miskomunikasi, iya, betul. Kok ini bisa katanya ternyata nggak bisa. Nah, itu ada karena ada lingkup wilayahnya, Mbak ya. Betul, ada tertentu lah pokoknya. Telepon aja, konsultasikan, nanti akan dikasih solusi yang terbaik gitu. Itu, nanti kita akan sampaikan paket super hemat yang 3 tahun itu. Betul. Berarti bukan hanya di awal tahun. Super untung, super hemat kan 5 tahun. Iya, super untung. Iya, oke. Okay. Berarti bukan hanya di awal tahun. Iya. Di bulan kedua. Ini masih awal tahun ya? Iya, masih awal tahun. Bulan kedua pun bisa. Bisa ya, bisa. Pokoknya di Siap. Video ini bisa nih. Oke.
Mbak coba bandingkan sama harga cash setelah diskon. Cash setelah diskon boleh. Kalau misalkan cash setelah diskon kan artinya nanti Dita ketahuan dong info diskon Dita seperti apa berapa. Sedangkan karakter kita ya kan, karakter kita itu memang tidak show diskon cashnya berapa. Iya, gitu. Itu karena kita menjaga, menghormati dan betul, menjaga etika. Ini ya etika lah. Etika berjualan. Iya, sebenarnya teman-teman gampang sih kalau pengen tahu di mana yang lebih murah. Betul. Tinggal muter aja. Iya, betul. Sekarang kan nggak perlu muter, nonton YouTube, rekomendasi. Iya. Datengin. Nah. Nggak usah datengin dulu, telepon, karena banyak banget telepon masuk nih Mas Imam. Mbak Dita, ini bisa sesuai YouTube? Bisa Pak? Aduh, baru Mbak Dita yang jawab bisa sesuai YouTube. Lah. Kalau yang lain katanya, ditanya itu promo lama, itu nick lama, terus segala macem. Kalau Dita sajiin, makanya Dita suka. Dan Mas Imam juga paham ya sama konsep kita ya. Konsep kita itu apa yang kita sebutin, lalu langsung ada apanya tuh Mas namanya? Ada tulisan lah ya. Tulisan yang bisa di screenshot. Jadi itu tayangnya kapan, angkanya berapa, yang kita sebutin berapa. Siap. Bisa tinggal langsung kirim aja gitu. Kalau nggak sesuai mah nggak mungkin lah kalau di sini mah. Dan itu kebanyakan teman-teman itu walaupun teman-teman nontonnya yang bulan lalu 6 bulan yang lalu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Mungkin ada perbedaan pastinya, tapi nggak begitu banyak. Mm-mm, karena betul. Mbak Dita nih concernnya bukan seberapa besar diskon, diskon boleh lah paling gede ya kan, tapi beliau ini di rate bunga, makanya betul. menang di situ. Berapapun penambahannya, kalau rate bunganya tetap kan, apalagi kredit ditambah, betul, paling sedikit-sedikit gitu kan naiknya juga. Betul, selisihnya dikit banget gitu. Kayak misalnya teman-teman juga yang mau konsen di 2023, warnanya udah mulai habis, mau coba di 2024, kita usahakan hitungannya mirip, bahkan langka nih, bisa sama. Ini nih yang paling menarik ya teman-teman. Walaupun teman-teman belinya di 2024, ntar mungkin udah kehabisan 2023-nya. Ternyata sisa yang sudah ready itu di mobil rakitan 2024. Betul. Tapi tetap ya. Betul. Bisa disamakan. Itu kejadian kan waktu yang kita PPNBM. Oh iya. 100%. XL7 inden. 100% berarti kan ada ke benefit customer 14 juta something ya untuk XL7. Unitnya inden nih teman-teman. Pengalaman nih udah sama Mas Imam. Terus antrian inden XL7 kita banyak banget. Belasan ya. Iya. Udah gitu perubahan kebijakan PPNBM. Harga kan belum mengikat karena unit belum dapat. Iya. Ya kan? Belum difakturin. Akhirnya terjadilah harus customer yang tadi benefit 14 juta akhirnya cuma 7 juta kan. Berarti punya selisih 7 juta. Itu kita tidak bebankan loh ke customer. Jadi tetap sama. Iya, ini baru kita bahas ini nih. Jadi kita nggak bebanin karena inden itu kan bukan salah customer ya. Iya. Inden itu kan memang ya saat ya itu XL7 lagi laku banget ya, kan. Karena PPNBM juga inden. Akhirnya kita yang kasih tahu ke customernya ini tetap ikut PPNBM 50% karena kan kebijakan 150%. Cuma ibu bapak tetap dapat harga yang deal di awal. Oke, gitu. Jadi itu ya teman-teman. Yang perlu dicari itu sih kayaknya, komitmen, konsisten. Iya, gitu. Memang kebanyakan perubahan itu selalu terjadi tuh. Pasti, karena kan perubahan itu dari segala faktor dan aspek yang nggak cuma internal doang, betul. Kadang eksternal yang kayak tadi yang kita nggak bisa tebak, betul. Gitu. Nah, cari yang memang yang bisa konsisten gitu, betul. Bahkan bisa lebih murah. Betul. Nah contohnya gini, seumpamanya Mbak Dita, teman-teman nanya sama Mbak Dita di bulan Februari nih, umpamanya tanya-tanya, kebetulan dapat diskon yang besar dan di 2023 gitu. Betul. Kan. Nah ntar pas kalau umpamanya teman-teman menunda gitu, ntar deh Mbak Dita di bulan Maret aja saya belinya. Nah itu harus ditanya lagi tuh. Betul. Ya kan? Harus ditanya lagi. Pasti nanti kalau, pasti ada perubahan. Pasti. Ada perubahan kan. Tapi sama beliau, diusahakan kalaupun naik itu semirip mungkin. Gitu. Kalau memang ada cash tertentu yang memang turun karena mungkin ada promo rate bunga yang menarik ya Mbak ya. Iya gitu. Karena kalau kita sih tujuannya ngebantu teman-teman semua yang berekspektasi mungkin wah nik 2023 dapat diskon banyak nih tiba-tiba karena mungkin dananya baru ada di Maret betul, yang tadi banyak. Yang maksud Mas Imam gitu kan dananya ada di Maret tapi ternyata dananya udah ada, tiba-tiba unit yang diekspektasiin udah nggak ada, itu Dita pasti bantu Dita bikin semirip mungkin, kalau bisa sama-sama gitu, semirip mungkin tipis lah bedanya, gitu. Itu dia.
Jadi nggak perlu takut mau nanya warna, nanya apa, telepon aja dulu, konsultasiin, kita pasti kasih yang terbaik. Yang penting ngobrol ya teman-teman. Ngobrol. Oke, mungkin pertanyaan cukup segitu dulu Mbak, karena kalau dibahas semua banyak. Ya. Siap. Oke. Ini nanti yang akan disajikan mobil-mobil apa aja nih? Mobil yang di luar sana udah habis. Apa tuh? XL7 Zeta manual. Oke. Okay. XL7 Zeta Matic. Oke. Okay. XL7 Beta manual. Oke. Okay. R3 SS manual. SS manual jangan, karena emang discontinue. Apalagi ya. Balenomatic. Balenomatic. Oke. Okay. Siap. Berarti berapa tuh? XL7 Zeta manual, Matic, Beta manual, sama beta, Baleno beta AT. Matic, Beta AT 5. 5 ya. Lima. Oke. Okay. Siap. Oke, paket dulu apa nanti akan saya tanya nih? Tanya aja. Oh, tanya aja langsung tanya ya? Tanya aja langsung. Nah, biasanya kan ini teman-teman kita nih, ya, saya sih nggak rekomendasikan DP minim ya, betul, Mbak ya. Betul. Tapi kalau memang mau, ada, silahkan boleh ada. Disampaikan. Tapi untuk yang pertama adalah yang mau saya tanya nih. Boleh. Ini karena di luaran udah habis ya, yang Zeta ya, MT dan AT udah habis ya? Habis. Siap. Di luaran ya, habis. Di luaran ya, saya nggak tahu sih, karena saya sama beliau terus. Makanya nggak main-main keluar nih. Iya, benar. Okay. Zeta manual dulu, Mbak. Zeta manual, oke. Ini kan buat mudik nih, kan dia 3 baris. 3 baris. XL7 nih. Oh iya, udah konsen cari mobil untuk mudik ya. Oh, bener nih, buat kita kasih. Dan promo IMS. Betul. Bisa nggak pakai promo IMS? Bisa dong. Promo IMS, kebetulan teman-teman, IMS kali ini Suzuki bikin eksklusif banget, teman-teman. Jadi promo yang di sana sama di sini sama. Oke. Okay. Kalaupun nanti mau mampir ke sana, bisa ketemu langsung sama tim aku, Cici namanya. Oh, jaga di sana ya. Jaga di sana. Biasanya kan satu sales cuma dapat jatah satu. Ini Cici eksklusif dari hari pertama sampai hari terakhir. Cari namanya Cici. Nah, itu pasti dikasih yang terbaik. Tapi kalau teman-teman enggak mau datang atau dengan jarak, kendala jarak dan waktu, boleh langsung kontak Dita. Bisa disamain? Sama. Mantap, jadi udah dibuka nih sebelum IMS mulai. Boleh dibuka, jadi ada unit yang launching di sana kan. Bisa inden di sini, bisa langsung pesen di sini. Harga itu, sama, program sama. Itu bukan rahasia lagi tuh. Iya. Itu bukan rahasia lagi. Walaupun kita gak nyebutin unitnya ya. Boleh gak disebutin? Belum. Pokoknya 5 pintu, mobil gagah, yang dulu pernah inden. Jeep lah pokoknya. Nih lah gitu kan. Boleh dipesan teman-teman. Boleh dipesan. Udah banyak banget yang pesen di sini di tempat Dita. Tanpa Dita follow up sama Mas Imam, rata-rata yang pemilik lama nambah ke ini. Iya. Itu 5 pintu. Iya, itu belum diiklanin juga banyak banget yang inden. Tapi tetap 2 baris ya. Tetap 2 baris, cuma lebih nyaman karena selisih panjangnya itu sekitar 45 cm ya. Oh iya. Jadi lebih nyaman di baris keduanya dan bagasinya lebih ada ruang. Dan lebih enak untuk keluar kota. Betul. Nah, itu bisa dipesan. Cus, pesan. Indennya berapa? 20 juta. 20 juta ya? Dapat gratis paket aksesoris senilai 10 juta. Nah ini gitu. Kalau pesannya dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang, sebelum IMS. Nah, kalau udah pas launching nggak dapet yang aksesoris 10 juta. Itu dia. Jadi bisa pesan dari sekarang. Siap. Kita langsung ke yang mobil keluarga nyaman. XL7 Zeta manual ya. Zeta manual. Saya mau DP kalau sekelas Zeta ya. Iya. 40 lah. 40 juta boleh. 40 juta. Boleh, 40 juta. 40 juta itu udah total DP, Mbak? Boleh. Total DP bayar kan? Down total payment. DP bayar. Oke, sebentar ya. Siap. Kita coba angsuran berapa tahun nih kira-kira ya? Idealnya. Berapa tahun? 5 tahun biasanya kalau DP sekitar 40-an. 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. Boleh. Siap. Sebentar aja ngitung-ngitung kayak gini, Ma. Nah, ini langsung nih. Ini aman banget. Jadi kalau teman-teman mau nanya DP sat-sat berapa pokoknya, konsultasikan aja, itu pasti nanti langsung keluar. Langsung, kan, langsung. Kalau yang lain kan, nanti ya mas, nunggu. Karena dia tektok dulu kan. Bener. Kalau sama Bapak Ibu Andita, langsung. Langsung. Dan itu gak bakal meleset. Gak bakal meleset. Siap. Dan Mbak, lanjut. DP berapa? 40. 40 juta, angsurannya untuk Zeta manual 4.700.000 aja. 4.700.000. 4.700.000 aja. DP 40 loh? Betul. Oke, 5 tahun ya tenornya teman-teman ya. Betul. Pasti ada lebihnya. Betul. Tapi teman-teman bisa bandingkan. Boleh. Nah, kalau memang gampang sih sebenarnya kalau pengen tahu apakah ini murah atau tidak itu, silakan compare. Compare.
Ya enggak? Betul. Kalau pasti kelihatan tuh di tempat lain pakai red bunga yang sama kah? Iya, betul. Atau malah berbeda? Kalau lebih tinggi bunganya kan udah pasti lebih mahal. Betul. Oke. Okay. Tapi tadi jatah metik. Berarti itu jatah metik? Iya, itu. Mantap berarti itu. Lanjut yang apa? Manual ya. Manual. Nih, udah ready langsung. Zeta manual. Oke. Okay. Zeta manualnya di 4.500 dengan TDP yang sama. Iya. Coba tuh. Siap. Itu menarik ya teman-teman. Iya. Artinya ini mobil baru loh. Mobil baru mobil yang baru. Varian non hybrid tuh kan cuma Zeta. Oke. Okay. Jadi memang Zeta laku juga sih. Laku banget. Mungkin ini nih yang khawatir ya, teman-teman. Betul. Apa tuh? 2023 udah habis nih sumpama nih. Bisa nggak pakai di 2024? Pakai hitungan ini. Iya. Coba aja dulu. Nanti pokoknya kita kasih kalau bisa sama-sama. Kalau misalkan nggak bisa sama, tadi pasti tipis banget gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa aja dah. Bisa, oke. Okay. Jadi, ya karena kan ini udah mendekati resesi ya dari 2023 ke 2024. Iya, udah Februari juga. Februari. Pasti kan stoknya nggak begitu banyak, so. Tapi bisa loh, teman-teman. Bisa. Itu. Nah, Mbak Rita, biar cepet biar approve gitu. Biar fast approval. Iya. Fast approval yang paling pertama itu DP-nya di 25% up. Nah, itu bisa kan? Bisa. 40 juta. Bisa. Mm-hmm. Pertama itu. Yang kedua apa namanya? BI checking clear. Kalau untuk fast approval, BI checking clear. Yang ketiga, rumah kepemilikan pribadi. Oke. Okay. Itu aja. Tahu caranya BI checking bagus atau enggak? Boleh coba cek dulu ke kalau misalkan punya caranya kali OJK itu sekarang 1x24 jam udah dapat hasilnya. Oke. Okay. Kalau misalkan mau cek sendiri, tapi kalau misalkan nggak mau cek sendiri, boleh store KTP, KKN, PWP ke tempat Dita, ke WA Dita, nanti kita bantu cek. Siap. Gitu. Nah itu asumsinya teman-teman ya penghasilannya mencukupi untuk kreditor itu ya. Sebesar 4.500 per bulan. Artinya kan minimal penghasilan itu sekitar 5 jutaan, 6 jutaan lah ya. Iya, 6 juta baru bisa. Karena kan dia harus ada perhitungan itu sehari-harinya uang dari mana gitu. Nah, ya, itu. Mungkin kalau di tempat lain DSR-nya itu harus 3 kali lipat dari angsuran dari kan. Dari angsuran. Kalau di sini nggak usah. Yang penting ada spare atau ada perhitungan yang tadi spare untuk biaya sehari-hari. Nah, untung lagi kalau teman-teman punya usaha lain nanti diceritain aja. Ceritain apa adanya itu nambah poin. Oh, nanti bisa digabung. Gitu ya teman-teman. Betul. Jadi coba aja coba. Jangan putus semangat atau saya enggak bisa nih. Tapi barangkali nih istrinya bekerja atau punya penghasilan lain. Diam jadi macam. Nah, kan? Itu dihitung loh. Dihitung. Nah, bukan hanya pekerja formal ya, betul. Tapi informal yang menghasilkan pun tetap dihitung, betul sekali. Oke, kalau DP minimnya untuk Zeta mulai DP berapa? Minim Zeta manual ya. Kita kasih siapa ya? Leasingnya. Yang cincai lah. Cuma kemarin tim Dita Cici itu baru banget. Nah, hari Jumat PO DP 15% untuk NIK 2023. Oke. Okay. Teman-teman boleh cek. Dan boleh juga jadi pengalaman. Biasanya kalau awal tahun kan berarti NIK tahun lalu. Yep. Itu leasing akan sangat selektif karena tahu diskonnya gede gitu kan. Disarankan DP 25%, tapi ini kemarin aku dapat PO 15%. Oke. Okay. Bisa kita coba ya. Boleh. Untuk tadi apa Mas Imam Zeta manual? Ya. Zeta manualnya total DP-nya cukup di angka 20 juta. 20 juta. Angsurannya di 4,8. Kali 6 tahun. Oh, itu 6 tahun. Iya, betul. Ya, pasti lebih sedikit, boleh tanya aja langsung. 5 jutaan lah, Mas. 5.200.000 sih, kecil. Kecil lah. Mobil baru. Mobil baru. Free jasa, servis, oli, suku cadang, udah nggak usah bayar-bayar teman-teman. Nggak bayar, Rp0. Bener-bener dimanapun berada, nggak mesti harus ke di Jakarta. Di sini, iya. Betul. Dimanapun. Beta dong. Beta, nah di mana-mana beta manual tuh udah habis. Kalian boleh cek coba langsung ke Dita. Siapa tahu Dita masih ada ya kan? Kalau per hari ini sih. Coba cek aja lah nanti telepon, siapa tuh baru nonton besok atau lusa ya kan. Tapi kalau udah habis untuk 2023 nya pahitnya nih, pahitnya udah habis. Nah iya, pahit-pahitan aja kita ke NIK 2024. 2024 bisa sama nggak perhitungan? Bisa usahakan sama. Coba lagi tuh
hitungan 2023 dapat ini tuh 2024 ya. Tapi kadang ada yang gini, oh palingan itu mah, itu mah palingan perhitungan 2024. Nah, kalau ada yang nanya begitu gimana, Pak? Nanya kayak gitu, coba cek aja nih 2024 tempat lain berapa. Ah, itu gampangnya begitu. Tapi begini ya, Mas Imam. Okay. Kemarin kita banyak banget dapat tamu nih, gue tuh pada datang ke showroom karena ada event ya. Mbak, aku dapat angka segini, diskon segini, nik 2023, warnanya ini. Wah, bagus banget, Pak. Tapi tetap datang ke sini coba. Berarti kan aneh ya. Pas ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata unitnya nggak ada, Mbak, di sana. Nah, jadi yang pasti-pasti aja tetap. Harus jeli-jeli. Betul sekali. Kasih 2024. Sama aja deh, Pak, nggak apa-apa. Biar Bapak nggak pusing. Ya. Ini suka nih. Luar biasa beliau. Oke, boleh. Manual ya. Beta manual yang paling begini aja yang paling banyak teman-teman kita ambil. Ambil. Ya. Ya, beta manual juga laku sih. Beta manual karena di mana-mana juga udah habis ya. Siap. DP-nya berapa? DP-nya boleh request nih. Boleh dong. Untuk beta 50 lah. 50 sih ya. Berapa 50 juta. Angkanya banget 945. Oke. Selanjutnya. Yang beta biasa tetap ekstra siapa? Ayo, siapa? Kedua Baleno. Baleno. Nah, Baleno itu menetik doang nih. Artinya apa? Kembalikan. Oh, kembalikan. Baleno, iya. Nah, kembalikan ke saya. Di mana-mana ya. Cuma ada warna merah. Ya. Khusus pecinta mendit warna lain, coba telepon ke Dita. Boleh cari ke tempat Dita, ya kan? Siapa tahu masih ada, atau kalaupun misalkan enggak ada, Dita kasih 2024. Karena barangnya sudah ready. Udah tempat lain pasti jawabnya inden. Ya. Di tempat kita barangnya sudah ready, Baleno semua warna 2024. Ya. Maunya warna ini gitu ya, kan. Betul. Boleh bawa hitungannya ke tempat kita, penting di sana belum SPK, boleh coba samain ke 2024 di tempat kita. Keuntungannya banyak. Banyak banget. Ini kan 2024 pasti. Pastinya lebih fresh mobilnya kan? Lebih fresh mobilnya. Kalian belum pakai mobil aja kalau naik 2023 kan, kalau yang udah berkali-kali beli mobil kan belum pakai mobil, tapi nanti after sales-nya nah, turun ya, Mbak. Belum juga kita pakai plus minus. Iya. Kalau ada yang murah di NN juga 2020, kenapa enggak? Yang... Itu. Karena yang pasti lebih banyak pilihan. Iya. Lebih fresh. Benar. Harga jual kembalinya itu yang paling aman. Nah, makin menguntungkan lah ya. Iya, lebih tinggi lah dibandingkan yang tahun lalu. Mungkin Baleno. Hitung berapa? Yang pakai 3 tahun aja kali. Boleh. Tapi 2000 kalau yang mau 2023 Baleno masih ada merah ya. Masih ada ya, karena cuma merah doang tapi merahnya juga bagus sih. Boleh, Mas Imam bantu dihitung. Boleh saya hitungkan nih. Angsuran dulu ya. Angsuran dulu. Angsurannya di 6.073.000. 6.073.000. Angsurannya kali angsuran ya kali 35 kali 35 ya berarti iya. ADDM kali 35. Oke. DP-nya di 84 juta. Apa ada? Lah kok murah banget. Ada asuransi. DP-nya nih 2024. Pilih warna. Harganya itu udah naik ya? Naik 200 sampai 285. 285 berarti selisih 10 jutaan. Dapat asuransi, ya kan? Already 1 tahun, 2 tahunnya profit lah. Dan DP-nya nggak gede? Nggak gede, 80 juta. Nggak gede. Coba kalau DP-nya 150 pasti di bawah harga nih? Betul. Pasti ya. Di bawah. 150 pasti di bawah harga. Coba ya. Coba. Kita coba ya. Ini kan segini nih. 200. Iya. Coba. Kalau di bawah harga. Di bawah harga. Di bawah harga. 150. DP bayarnya ya. Karena Baleno juga diskonnya tuh nggak begitu gede, nggak kayak yang temen-temennya. Iya kan? Betul. Coba dibantu itu total angsurannya di 4.35. 4.035.000. Ini sen. 40. Salah. Kali 35 bulan. Siap. 150 juta. 290. Masih worth it lah. Worth it. Awal tahun nih 2024. Harganya kan 285. Turun 6 juta, 5 juta lah. Dari yang tadi ya. Yang tadi kan selisih 11. Ya. 11. Tapi kalau saya mengambil yang 84 aja. Itu kan dari
84 ke 150 kan berapa juta? Separohnya. Hampir separohnya ya. Iya, uangnya bisa dipakai buat yang lain. Buat usaha, buat beli mobil, iya, dijual lagi. Untung. Iya, teman-teman ya. Jadi jiwa bisnisnya udah mulai bergejolak. Oke. Tapi satu lagi pertanyaan Mas. Boleh. Closing aja ya. Hambatan yang paling banyak khususnya untuk kredit ya. Kredit. Apa itu? Hambatan yang paling banyak pada saat proses kredit ya. Untuk sales apa untuk customer? Customer. Untuk customer BI checking sih, nggak bisa bohong. BI checking ya. Iya. Nyangkutnya di apa? Nyangkutnya itu bisa jadi yang paling banyak dan tidak ada solusi itu adalah pernah mengembalikan mobil dengan baik ataupun dengan tidak baik. Kan ada dengan baik, ada dengan tidak baik kan. Ada yang baik-baik, ada yang tidak baik. Sama aja. Sama aja. Ternyata itu sebenarnya ada PO. Kalau pinjol itu pengaruhnya kalau pinjol aja kecil-kecil. Selama di lunasi ekonomi ya, karena kan kondisi di Jakarta itu ya bisa dibilang naik turun ya Mas ya, ya. Apalagi gitu. Pas pandemi kemarin. Betul, betul. Strong banget. Bisa. Ya dia punya dana cadangannya sudah habis kan buat bayar karyawan gitu. Itu bisa terjadi. Tapi kita bantu karena kondisi pandemi waktu memang banyak banget Mas. Di luar dugaan lah, di luar kendali lah. Siap. Itu ya teman-teman ya, kebanyakan tuh di BI checking. Tapi ya, asumsi ini untuk penghasilannya masuk ya. Betul. Kalau untuk penghasilan nanti bisa disesuaikan. Pokoknya kita saya penghasilannya 4 juta nih. Kira-kira saya bisa DP berapa ya atau diangsuran berapa? Nanti itu konsultasikan. Nanti pasti yang terbaik karena kan kita di sini juga kalau untuk pribadi enggak ditargetkan. Nah. Target itu tim kan, teman-teman. Jadi kalau kita lebih kayak jual yang apa namanya konsultasi ini, konsultasi kita pasti bantu. Jadi kita lebih ke konsultasi. Jadi jangan terlalu takut untuk ngambil yang angsuran aman ya Mas Imam. Coba dipikirkan lagi kalau kita ada rezeki dilunasin. Kita belum bayar, kita akan kita bayar ya Mas Imam. Betul, betul banget itu teman-teman. Ya, saya juga setuju banget nih. Jadi jangan maksakan gini, kadang-kadang gini mindsetnya. Yeah. Ini lebih murah nih. Ini lebih murah dibandingkan cash-nya selisihnya dikit banget. Yeah. Tapi padahal di situ tuh DP-nya gede banget. Iya. Yeah, jadi betul. Maksain buat di DP padahal belum ada DP segitu. Begitu. Jadi mendingan sarannya yang makanya kenapa tetap paling laris tenor 5 tahun. 5 tahun dengan DP yang sedang-sedang ya. Minimal 20% naik. Range-nya. Betul. Kalau maksain jadi minjem gitu. Ujung-ujungnya ya ini juga. Apalagi kalau minjem pinjol tuh aduh gitu. DPD, angsurannya bayar, cicilan buat ke utang-utang yang iya. Ada DPD-nya juga bayar. Benar. Selisihnya banyak. Teman-teman lunasin tahun kedua, teman-teman bayarin cuma 2 tahun. Iya, ini benar sih, setuju saya. Itu memang gitu. Banyak kasus seperti itu ya, dan banyak. Itu kedepannya repot banget karena saya pernah mengalami itu. Betul. Dan repot. Gitu. Oke, begitu aja Mbak. Oke, menarik nih. Jadi kita ngobrol santai di atas atap gedung Indomobil. Jadi kalau teman-teman bisa di sini sering-sering di sini sambil ngopi, sambil makan siang atau ngemil gitu. Bebas di sini mau rokok mau apa? Iya. Bebas. Betul, ngobrol santai di sini. Yang penting kan unit dilihat lah ya di bawah. Lihat sampai ke atas sambil diling. Kita ulas lah ya. Di footage nanti ada. Dan untuk unit-unit yang lain kayak R3 apalagi Espresso, Ignis, Grand Vitara, Ignis, aman. Carry. Aman. Nanti tanyain aja. Boleh. Masih ada Enigma 2023 nih? Masih ya. Lengkap pokoknya di tempat kita masih lengkap, tinggal telepon aja, adanya warna apa, tipe yang mana telepon aja. Gitu. Kendalanya di mana diomongin biar kena dapat solusinya gitu. Betul, ya. Solusinya juga kita obrolin bersama, enggak yang ditapaksain juga. Iya. Gitu. Senyamannya betul. Bapak dan Ibu. Iya, sampai foto. Mungkin itu aja, Mbak. Oke. Nomor telepon pun disebut. Teman kalau
ketemu sama Dita atau mau janjian sama Dita ataupun bisanya cuma by phone, boleh silakan catat nomor telepon Dita di 0822 1111 9542. Itu atau di telepon satunya lagi 0811 299 542. Ya gitu. Dan jangan lupa untuk follow dan ikuti sosial media tadi kan. Betul. Ada Instagram Suzuki MT Haryono aja ya. TikTok Dita Suzuki. Websitenya official di suzukimtharyono.co.id untuk update OTR terbaru. Oke. Terus ada lagi harga, nggak usah lah ya, itu banyak banget. Ya. Kita cantumkan aja nih. Ya, banyak banget. Kalau disebutin, iya. Lecture. Oke, terima kasih. Sehat terus. Amin.